Bola sepak Liga Super meneruskan saingan. Perak, Terengganu FC dan Kedah masing-masing berjaya mencatat 3 mata untuk memperbaiki kedudukan Liga. Perak kini di tangga kedua, Terengganu di tangga keempat dan Kedah kelima Liga. Bermain di Stadium Perak Ipoh, Tuan Rumah The Boss Gaurus cemas seketika apabila pada satu ketika ketinggalan 1-3 di belakang PKMP FC. Bagaimanapun, Perak bangkit melalui 3 jaringan minit ke-74, 84 dan masa kecederaan minit ke-94 untuk mencatat kemenangan 4-3. Kelegaan buat Mehmet Drakovic dan kekecewaan buat Abu Bakar Fazim. Pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Selangor gagal menggunakan kesempatan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 ke atas kepada Kedah. Kedah yang beraksi cemerlang seawal permainan membuka tirai jaringan pada minit ke-28 melalui Badu Bakhtia. Dan Liridon Krasniki menambah derita anak buah Muhammad Nazliazimi Muhammad Nasir dengan menyumbat gol kedua pada minit ke-52. Selangor yang cuba bangkit berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-70 melalui Muhammad Syahmi Safari namun sudah terlambat untuk kemenangan buat Lang Merah. Di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Terengganu FC TFC 1 mencatat kemenangan ketiga berturut-turut dan kali ini Melaka United menjadi mangsa terbaru tewas 1-0. Turun tanpa kelibat tonggak utama Lee Tak tidak melemahkan Terengganu yang melakukan serangan demi serangan ke kubu Melaka United kendalian Ilavarasan. Namun tiada sebarang jaringan terhasil. Bermain di babak kedua, sesekali Melaka United berpeluang mencipta jaringan namun tidak juga menjadi. Akhirnya di minit ke-60, Muhammad Ashari Samsudin yang tidak dikawal melepaskan lembatan deras di luar kotak penalti untuk menjadikan kedudukan 1-0. Kedudukan kekal sehingga whistle penamat dan 3 mata buat Terengganu FC yang kini menduduki tangga keempat dengan 21 mata. Sementara Melaka United di tangga ke-10 dengan 11 mata.